Visibility itu mana yang mau di hide, mana yang enggak. Jadi kalau diklik, misalkan ada buat Zeg itu di hide. Jadi cuma ngeliat apa namanya, cuma ngeliat si poin itu yang sebelumnya udah saya setting. Itu nanti akan dipilih mana yang titik fokusnya. Jadi kalau fokusnya di area A, kemudian tinggal diklik aja. Jadi langsung ke posisi area yang diklik aja. Nanti kamu akan langsung ke posisinya itu. Ya kan? Jadi dia posisinya akan kelihatan.